Kelurahan Grogol Utara melakukan penataan kawasan triwulan kedua di Jalan Tentara Pelajar RT 005 RW 007. Lurah Grogol Utara Sariman mengatakan penataan di atas taman dengan panjang 10 meter dan lebar 90 meter ini telah rampung 99%. Sariman mengimbau kepada masyarakat agar taman ini dijaga kebersihannya dan juga taman ini bisa digunakan kegiatan sosial. Baik, kegiatan hari ini adalah menuntaskan penataan wilayah di TW 2, jadi di RW 07, Kelurahan Grogol Utara, untuk kondisi 99% sudah selesai. Untuk masyarakat tentunya setelah ini ditata, tentunya saya mengharapkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial bisa dilakukan di sini. Dan alhamdulillah, dan tentunya saya mengharapkan juga dijaga kebersihan dan lingkungannya. Kami juga bekerjasama dengan Pak RW untuk menatanya. Salah satunya adalah mudah-mudahan nanti bisa ada sarana olahraga juga di sini. Jadi ada bulu tangkis dan lain-lainnya.